Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta mengucapkan selamat milad Aisyah yang ke-106 dengan tema kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Semoga Aisyah terus menjadi pilar kekuatan perempuan Indonesia dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giwo Rubianto atas nama Kongres Wanita Indonesia mengucapkan selamat milad Aisyah yang ke-106 dengan tema kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Kepada Ketua Umum Ibu Dr. Apoteker Salmah Orbainah, Magister Kesehatan, beserta seluruh jajaran pengurusnya dan anggotanya di seluruh Indonesia. Aisyah yang telah berdiri sejak tahun 1917 dan sebagai salah satu organisasi pendiri KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1928. Sudah jelas terbukti memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan, berbagai bidang, baik pendidikan, perekonomian, dan teknologi. Semoga organisasi perempuan Aisyah yang luar biasa dapat terus menjadi pelopor dan penyempurna perjuangan keimanan, ketakwaan, keilmuan, keterampilan, kepemimpinan serta kemampuan para muslimah Indonesia di seluruh dunia demi mencapai peradaban bangsa yang lebih cerah dan lebih maju lagi. Saya berharap Aisyah dan KOWANI dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menguatkan peran perempuan Indonesia dalam membangun generasi emas tahun 2045 yang selalu menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Majulah Aisyah, jayalah perempuan Indonesia, perempuan berdaya, Indonesia maju. Salam Ibu Bangsa. Wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tenaga kesehatan Klinik Siti Hadijah Aisyah Asahan, Sumatera Utara.
perempuan. Bersama, kuatkan akses layanan kesehatan Aisyah yang lebih terjangkau dan inklusif bagi semua. Aisyah Jaya, perempuan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Aisyah pada miladnya yang ke-106 hari ini. Semoga di tahun yang baru Aisyah dapat semakin memantapkan perannya dalam membangun kepemimpinan perempuan untuk mencerahkan peradaban bangsa. Semoga bangsa ini akan tegak berdiri dengan peran aktif Aisyah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, saat ini memiliki struktur pimpinan dari level nasional sampai ke daerah. Menyebar di 34 pimpinan wilayah Aisyah tingkat provinsi, 438 pimpinan daerah Aisyah tingkat kabupaten, 2.955 pimpinan cabang Aisyah tingkat kecamatan, dan puluhan ribu pimpinan ranting Aisyah di tingkat desa. Berawal dari perkumpulan Sopoter Sno di tahun 1914, Aisyah berdiri sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917. Melalui organisasi ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan, baik di pendidikan formal, umum maupun keagamaan. Pada masa pergerakan nasional, sebelum berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, Aisyah telah memiliki visi kesatuan pergerakan perempuan yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Pengembangan pendidikan merupakan salah satu dakwah Aisyah, dimulai dengan pendirian Froebel School di Yogyakarta pada tahun 1919 yang kemudian menjadi Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah mengelola amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK, pendidikan dasar dan menengah, sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak, merupakan fokus dakwah Aisyah sejak awal berdiri. Dalam dakwah kesehatan reproduksi, gerakan Aisyah berbasis pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan, serta memuliakan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, bahwa perempuan diberi kemuliaan dan perlindungan dalam menjalankan peran-peran reproduksi. Teologi Al-Ma'un yang menjiwai gerakan Muhammadiyah Aisyah tampak dalam berbagai aktivitas dakwah Aisyah. Sebagaimana ditunjukkan dengan keberpihakan Aisyah pada kelompok masyarakat terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, masyarakat korban bencana, perempuan korban kekerasan, anak terlantar, yatim piatu, dan kaum difabel. Para lansia yang angkanya makin tinggi di Indonesia juga tidak luput dari perhatian Aisyah melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti pos layanan terpadu lansia dan daycare lansia. Aisyah bekerja pada penanggulangan bencana. Aisyah juga memberikan konseling dan pendampingan hukum, termasuk pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Pemberdayaan ekonomi menjadi kerja strategis Aisyah di tengah problem kesejahteraan ekonomi yang masih dialami kebanyakan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai pihak yang terdampak secara langsung atas kemiskinan. Aisyah berupaya meningkatkan taraf hidup melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga atau BUEK, Sekolah Wirausaha Aisyah, peningkatan keterampilan usaha bagi perempuan miskin,
pemberdayaan kelompok tani Aisyah, dan penguatan posisi serta kondisi usaha mikro kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Penguatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan vital Aisyah untuk menjaga keberlangsungan dakwah persyarikatan. Aisyah melakukannya melalui perkaderan secara terencana. Aisyah mendorong perempuan untuk menjadi warga negara aktif dengan mengambil peran pada perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembangunan di semua level. Perjalanan gerak organisasi sekaligus peran keumatan dan kebangsaan, Aisyah sudah memasuki usia satu abad. Semangat pembaruan yang berpijak pada paham Islam berkemajuan akan tetap menjadi suluh bagi Aisyah untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam kegiatan Aisyah. Kesehatan Klinik Siti Hadijah Aisyah Asahan, Sumatera Utara. Organisasi Perempuan Muhammadiyah saat ini memiliki struktur pimpinan dari level nasional sampai ke daerah. Menyebar di 34 pimpinan wilayah Aisyah tingkat provinsi, 438 pimpinan daerah Aisyah tingkat kabupaten, 2.955 pimpinan cabang Aisyah tingkat kecamatan, dan puluhan ribu pimpinan ranting Aisyah di tingkat desa. Berawal dari perkumpulan Supporters NO di tahun 1914, Aisyah berdiri sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917. Melalui organisasi ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan, baik di pendidikan formal, umum maupun keagamaan. Pada masa pergerakan nasional, sebelum berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, Aisyah telah memiliki visi kesatuan pergerakan perempuan yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Pengembangan pendidikan
pendidikan merupakan salah satu dakwah Aisyah, dimulai dengan pendirian Froebel School di Yogyakarta pada tahun 1919 yang kemudian menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah mengelola amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK, pendidikan dasar dan menengah, sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Derajat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, bayi, dan anak, merupakan fokus dakwah Aisyah sejak awal berdiri. Dalam dakwah kesehatan reproduksi, gerakan Aisyah berbasis pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan, serta memuliakan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, bahwa perempuan diberi kemuliaan dan perlindungan dalam menjalankan peran-peran reproduksi. Al-Ma'un yang menjiwai gerakan Muhammadiyah Aisyah tampak dalam berbagai aktivitas dakwah Aisyah, sebagaimana ditunjukkan dengan keberpihakan Aisyah pada kelompok masyarakat terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, masyarakat korban bencana, perempuan korban kekerasan, anak terlantar, yatim piatu, dan kaum difabel. Para lansia yang angkanya makin tinggi di Indonesia juga tidak luput dari perhatian Aisyah melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti pos layanan terpadu lansia dan daycare lansia. Aisyah bekerja pada penanggulangan bencana. Aisyah juga memberikan konseling dan pendampingan hukum, termasuk pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Pemberdayaan ekonomi menjadi kerja strategis Aisyah di tengah problem kesejahteraan ekonomi yang masih dialami kebanyakan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai pihak yang terdampak secara langsung atas kemiskinan. Aisyah berupaya meningkatkan taraf hidup melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga atau BUEKA, Sekolah Wirausaha Aisyah, peningkatan keterampilan usaha bagi perempuan miskin, pemberdayaan kelompok tani Aisyah, dan penguatan posisi serta kondisi usaha mikro kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Penguatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan vital Aisyah untuk menjaga keberlangsungan dakwah persyarikatan. Aisyah melakukannya melalui perkaderan secara terencana. Aisyah mendorong perempuan untuk menjadi warga negara aktif dengan mengambil peran pada perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembangunan di semua level. Perjalanan gerak organisasi sekaligus peran keumatan dan kebangsaan, Aisyah sudah memasuki usia satu abad. Semangat pembaruan yang berpijak pada paham Islam berkemajuan akan tetap menjadi suluh bagi Aisyah untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam kegiatan Aisyah. Kami haturkan selamat pagi kepada hadirin tamu undangan di acara resepsi milad ke-106 Aisyah. Dan acara milad kali ini berlangsung secara hybrid. Kami mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu yang hadir secara daring via Zoom meeting untuk dapat menempatkan diri dengan menyesuaikan posisi kamera masing-masing. Dan kepada hadirin tamu undangan yang pada saat ini juga tidak bisa hadir di Universitas Ahmad Dahlan, bisa menyaksikan siaran langsung pelaksanaan Milad Aisyah dengan menyaksikan lewat live YouTube di channel Aisyah Pimpinan Pusat. Dan sudah kita saksikan bersama tadi persembahan dari tarian dari anak-anak TK Aisyah Bustanul Atfal Abanitikan. Dan sesaat lagi acara akan segera kami mulai.
Selamat datang kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah beserta rombongan. Hadirin dimohon berdiri. Dan dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Apoteker Salmah Orbayina MKes beserta jajarannya. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang kami hormati Pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, staf ahli dan staf khusus menteri. Yang kami hormati Majelis dan Lembaga Aisyah tingkat pusat, pimpinan Aisyah se-Indonesia dari wilayah sampai ranting, pimpinan cabang istimewa Aisyah di seluruh dunia, Ortom Persyarikatan Muhammadiyah, seluruh pimpinan amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah, serta seluruh peserta Milad Aisyah ke-106, baik yang hadir secara langsung di Amfitarium Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta maupun secara daring. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam resepsi Milad ke-106 Aisyah dengan tema Kepemimpinan Perempuan Mencerahkan Peradaban Bangsa. Teriring ucap syukur Alhamdulillah, selalu kita sampaikan kehadirat Allah Sang Maha Kuasa atas segala kehendaknya, serta Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat, anugerah, barokah dan tiada tara, sehingga kita semua bisa hadir berkumpul dalam acara Milad ke-106 Aisyah dengan tema Kepemimpinan Perempuan Mencerahkan Peradaban Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam berakhlakul karimah, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan Qur'an surat At-Taubah ayat 71 kepada saudara Wardatul Husniyah. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Sang Surya. Yeah.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun kepada Aisyah yang berulang tahun ke-106 tahun ini. Sungguh waktu yang cukup lama untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan, ibu-ibu yang telah mengabdikan diri di berbagai kegiatan, apakah itu pendidikan, mulai dari PAUD sampai universitas, dikelola Asia dengan sangat baik di bidang kemajuan perempuan, bidang dakwah dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kegiatan Aisyah sangat baik. Berbicara tentang Aisyah, saya selalu teringat ibu saya yang juga merupakan pengurus Aisyah di Makassar dan sangat aktif untuk bersama-sama dengan seluruh rekan-rekannya untuk bersama-sama dalam bidang dakwah pendidikan di Makassar. Karena itulah maka kemajuan bersama-sama itu sangat penting. Dewasa ini karena pendidikan yang baik, karena juga karena teknologi rumah tangga yang sudah lebih efisien, maka perempuan termasuk Asia itu lebih banyak waktu untuk menjadi profesional, banyak bekerja di kegiatan-kegiatan baik kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan. Karena itulah maka amal ibadah Aisyah yang begitu baik tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Harapan kita semua, bagaimana perempuan kita, wanita-wanita, ibu-ibu kita tetap di samping mengurus rumah tangga juga mengabdi kepada seluruh masyarakat lewat pendidikan, dakwah dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Harapan kita semua ulang tahun ini yang lebih satu abad bersama Muhammadiyah akan lebih meningkatkan baktinya, pengabdiannya yang sangat tentu amal ibadah sosial yang sangat penting untuk kita semua. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan amal ibadah dapat terus menjadi bagian daripada kegiatan Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat milad ke-106 tahun kepada segenap pimpinan dan anggota organisasi Aisyah, baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Di usianya yang sudah lebih dari satu abad, Aisyah harus terus menjadi organisasi perempuan Muhammadiyah yang terdepan, yang melahirkan kaum perempuan-perempuan hebat, calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus merawat, menjaga dan mengawal cita-cita negara Indonesia. Sebagai bagian dari perempuan Indonesia, saya meyakini sepenuhnya Aisyah akan menjadi organisasi modern dengan reputasi internasional yang disegani dan dihormati. Sebagai cucu dari Bung Karno dan Ibu Fatmawati yang juga tokoh Muhammadiyah dan Aisyah, saya berkomitmen untuk selalu bersama-sama bergotong royong demi tercapainya cita-cita dan tujuan kita bernegara,
yakni tercapainya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Ahmad Dahlan kepada Dr. Muklas MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Ibu Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang, selamat datang di kampus kami dan matur nuwun sampun rawuh wonten mriki. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Apoteker Salmah Orbayinah MKes dan jajaran Pimpinan Pusat Aisyah yang hadir juga di sini, Ibu Ketua Umum Senior, Ibu Dr. Nur Janah Johantini. Juga Bapak-Bapak dan Ibu hadir para senator di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, senator dan calon senator, Bapak Afnan Hadi Kusumo dan Bapak Sauki. Yang kami hormati para pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, dan pimpinan ranting Aisyah dari seluruh Indonesia yang sekarang ini hadir di kampus 4 UAD, di ruang ambitarium maupun join on melalui kanal-kanal online dari pimpinan pusat Aisyah. Bapak dan Ibu keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan, dan juga hari ini sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, khususnya dalam bentuk kesehatan yang prima sehingga bisa hadir mengikuti acara milad 106 Aisyah ini. Hari ini sekalian yang berbahagia, selanjutnya atas nama keluarga besar UAD kami menghaturkan selamat datang pada Bapak dan Ibu di Universitas Ahmad Dahlan, khususnya di kampus utama atau kampus 4 ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang langsung di sini maupun melalui kanal-kanal online, dapat merasakan kebahagiaan bersama guna mengikuti acara yang sangat penting ini, yakni Milad Aisyah yang ke-106 ini. Selanjutnya kami mohon maaf sekiranya di dalam penerimaan Bapak dan Ibu terhadap penerimaan Bapak Ibu terdapat banyak kekhilafan, banyak kesalahan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya ini Ibu Menteri, kami sudah memiliki Museum Muhammadiyah yang oleh Muhammadiyah diserahkan pengelolaannya kepada UAD. Sekiranya nanti memiliki kelonggaran waktu, mungkin kami bisa mengantar Ibu untuk bisa mengunjungi Museum Muhammadiyah, karena di dalamnya ada hal yang sangat penting. Kami mendokumentasikan gerakan perempuan Indonesia yang melaksanakan kongres pertama kali di Indonesia, yakni Aisyah. Ya, ini sebuah kebanggaan bagi kami. Oleh sebab itulah di dalam salah satu panel tayangan di sana ada
informasi yang terkait dengan bagaimana pimpin Aisyah kita itu, persyarikatan Aisyah ini menyelenggarakan kongres pertama di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Barangkali ini nanti menjadi apa ya, jadi penting informasi ini bagi kita semuanya, terutama para penyelenggara negara Republik Indonesia ini. Pada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, terima kasih sudah berkenan hadir di ruangan ini dan mudah-mudahan nanti berkenan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang oleh pimpinan pusat Aisyah telah dirancang untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat mengikuti acara Milad Aisyah yang 106 dan yang terakhir sekali atas nama keluarga besar UAD kami menyampaikan ucapan selamat Milad ke 106 Aisyah dan mudah-mudahan di usia yang satu abad lebih ini Aisyah benar-benar dapat mengantarkan para perempuan Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memajukan tidak hanya perumahan Indonesia tapi juga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat datang di kampus UAD. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah sebagai gerakan perempuan muslim yang berkemajuan terus kami tingkatkan dan kami berkhidmat, terus berkhidmat bahwa keberadaan Aisyah ini harus menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat luas. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara. Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Milad Aisyah ke 106 Masehi. Kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Hadirin yang berada di Amfitarium Universitas Ahmad Dahlan dan bergabung di Zoom Meeting serta menyaksikan siaran langsung di channel Aisyah Pimpinan Pusat, marilah kita ikuti bersama pidato Milad ke 106 Aisyah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Apoteker Salmah Orbayinah MKes. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
As-salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wal muslimina wal muslimati jami'a. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Haidar Nasir. Yang kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas MT, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Profesor Gunawan Budianto, Ibu Rektor Unisa, Ibu Warsiti S-Kep, M-Kep, SP Mat, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, dan yang kami hormati pula Ibu-ibu pimpinan pusat Taisiyah, ada senior kami Ibu Hamamah, dan ibu-ibu pimpinan wilayah Taisiyah seluruh Indonesia yang hadir baik secara luring maupun daring, dan ibu-ibu pimpinan daerah Taisiyah, ibu-ibu pimpinan cabang Taisiyah di seluruh Indonesia. Marilah pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka tasyakur Milad Taisiyah ke-106. Ibu Menteri yang kami hormati beserta seluruh hadirin, Taisiyah tahun ini telah memasuki usia ke-106 Miladiyah dan ke-109 Hijriyah. Kehadiran Taisiyah sebagai gerakan perempuan Islam dan komponen strategis Persyarikatan Muhammadiyah saat ini telah memasuki abad kedua, periode kedua. Kelahiran Taisiyah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan Muhammadiyah yang basisnya adalah perempuan, gerakan jamaah perempuan. Taisiyah hadir sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah yang berkemajuan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Milad hari ini masih dalam rangka suasana Idul Fitri. Atas nama pimpinan pusat Taisiyah, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Ramadan tahun ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bisa kembali fitri, kembali suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa dan mempunyai tauhid yang murni, bersih dari kemusyrikan. Pasca Ramadan juga diharapkan bagi semua anggota Taisiyah bisa meningkatkan akhlak mulia, semangat menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan solidaritas yang tinggi kepada sesama muslim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, usia Taisiyah yang memasuki 106 tahun ini bukanlah usia yang pendek. Mari kita syukuri bersama semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Taisiyah yang telah menapaki jalan dakwah penuh liku dalam mengemban misi dakwah dan tasjid untuk mencerahkan peradaban bangsa. Milad menjadi momentum paling penting buat Taisiyah untuk melakukan refleksi atas usaha-usaha yang telah dilakukan Taisiyah selama ini sembari memperbaiki dan menyempurnakan langkah menuju masa depan yang lebih baik. Milad juga diharapkan memberikan kesadaran tentang peran strategis Taisiyah dalam mendorong terciptanya peradaban utama. Milad juga diharapkan menambah semangat ta'awun, merawat persatuan dan menebar kebaikan bagi sesama. Milad Taisiyah ke-106 mengambil tema kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa. Melalui tema ini, Taisiyah bermaksud meneguhkan dan mendorong kepemimpinan perempuan untuk membangun peradaban bangsa secara kolektif.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kafir, pemimpin-pemimpinnya adalah tauhid yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memimpinkan dari keadaan kufur kepada iman, keadaan musyrik kepada tauhid, dan fisik dan fasik kepada taat. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul As-Sunnah. Jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan manhaj dan nilai yang harus dipegang dalam konteks kepemimpinan, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin yang telah ditunjuk atau dipilih dengan benar. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa 58, Allah mengingatkan akan pentingnya amanah bagi para pemimpin. Amanah kepemimpinan ini sangat penting, karena jika amanah kepemimpinan ditunaikan dengan baik, penuh tanggung jawab dan dilaksanakan dengan kesungguhan, maka akan membawa keberhasilan bagi dakwah pencerahan Aisyah dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itulah pemimpin yang menggerakkan. Jika kepemimpinan Aisyah dari pusat hingga ranting, dari majelis lembaga maupun amal usaha dilaksanakan tanpa amanah yang menggerakkan, maka hanya akan berjalan di tempat, bahkan bisa jadi terjadi kemunduran. Karena spirit organisasi Aisyah adalah para pemimpin yang amanah dan menggerakkan, maka kepemimpinan yang amanah, tanggung jawab, sungguh-sungguh dan menggerakkan akan mampu mencerahkan peradaban bangsa. Selanjutnya, dalam Quran surat Ali Imran 159, Allah menunjukkan kriteria lain seorang pemimpin yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dari ayat tersebut, maka kriteria lain kepemimpinan bisa disebutkan, yaitu pertama, bersikap lemah lembut atau lin talahum. Kemudian rendah hati, sikap ramah bukan marah, dan mengendalikan amarah, pemaaf dan memaafkan. Memohonkan ampun orang-orang yang memusuhi kita, bermusyawarah dalam urusan apapun. Setelah bermusyawarah, kemudian bertekad bulat untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Dan kalau sudah dilakukan semuanya, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat banyak kriteria menjadi seorang pemimpin, sepertinya terasa berat. Namun jika semua dijalankan dengan penuh keikhlasan dan semua semata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi kepemimpinan di Muhammadiyah dan Aisyah ini adalah bersifat kolektif kolegial, maka dengan rahmat dan pertolongan Allah, pengkhidmatan di Aisyah ini akan menjadi ringan untuk dijalankan insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Ibu Menteri yang kita hormati bersama, Aisyah saat ini telah memasuki periode kedua, abad kedua.
permasalahan dan tantangan yang dihadapi semakin kompleks, yakni terkait dengan permasalahan keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, maupun globalisasi yang memerlukan perhatian dan komitmen Aisyah. Berbagai permasalahan tersebut antara lain masih tingginya kemiskinan dan kesenjangan sosial, korupsi yang merajalela di tengah penegakan hukum yang belum optimal, kekerasan dan konflik sosial di masyarakat, masalah kesehatan, permasalahan dalam keluarga, media sosial yang tidak mendidik, dan yang sangat memprihatinkan adalah penggerusan nilai spiritual dan moral. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rapuhnya sendi-sendi kehidupan keluarga. Di samping itu, permasalahan perempuan dan anak juga semakin mengkhawatirkan. Di antaranya tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Tingginya angka perkawinan anak dan permintaan dispensasi nikah, sementara angka perceraian juga semakin meningkat. Dan masih banyak persoalan perempuan dan anak yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, Aisyah juga dihadapkan pada permasalahan global, antara lain perubahan iklim yang berdampak pada perempuan dan anak. Aisyah sudah seharusnya hadir, ikut ambil bagian bersama pemerintah menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut. Untuk dapat berperan menyelesaikan berbagai permasalahan ini, tentulah dibutuhkan para pemimpin yang kuat, semangat, penuh komitmen, tanggung jawab, dan amanah, berintegritas, dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Dibutuhkan para pemimpin Aisyah yang faham akan prinsip, ideologi, visi misi, dan cita-cita Aisyah dan Muhammadiyah. Juga dibutuhkan pemimpin Aisyah yang memiliki cukup pengetahuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan tersebut. Maka Aisyah jauh dari pemimpin yang hanya rajin rapat saja tanpa ada tindakan yang konkret. Aisyah jauh dari pemimpin yang rajin rapat tapi kosong inisiatif, atau sekedar terpilih dalam permusyawaratan tetapi kurang maksimal dalam berkhidmat di Aisyah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta menghasilkan salah satunya adalah risalah perempuan berkemajuan. Sebagai salah satu pandangan, pemikiran, dan visi Aisyah tentang perempuan. Risalah perempuan berkemajuan hendaknya menjadi salah satu rujukan dalam menjalankan roda gerak organisasi sehingga dapat semakin maju dan berkembang. Maka marilah ibu-ibu pimpinan Aisyah dari pusat sampai ranting, dari majelis, lembaga, dan amal usaha, kita tingkatkan diri kita menjadi pemimpin berkemajuan yang menggerakkan secara optimal untuk memajukan Aisyah dan Muhammadiyah kita tercinta ini. Ingatlah selalu 10 komitmen kita sebagai perempuan berkemajuan dalam mendorong penyelesaian permasalahan yang ada. Kalau perlu, 10 komitmen perempuan berkemajuan ini difigura dan dipasang di kantor Aisyah masing-masing. 10 komitmen tersebut adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian lingkungan, penguatan keluarga sakinah, pemberdayaan masyarakat, filantropi berkemajuan, aktor perdamaian, partisipasi publik, kemandirian ekonomi, dan peran kebangsaan kemanusiaan universal. Ibu Menteri yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang kami muliakan, ketika Aisyah merayakan milad ini, bangsa Indonesia tengah disibukkan dengan persiapan pemilu 2024. Aisyah ikut mendukung terciptanya pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif. Dalam kehidupan politik kebangsaan, Aisyah mengembangkan sikap kebangsaan yang berpijak pada kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab,
kedamaian, dan berakhlak mulia untuk membawa Indonesia berkemajuan. Keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi bukan hanya dalam hal keterlibatan mereka dalam partai politik ataupun menjadi calon legislatif dan eksekutif. Keterlibatan perempuan juga penting dalam penyelenggara dan kepengawasan pemilu. Dari representasi perempuan di parlemen dan representasi perempuan pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, serta representasi keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif yaitu pada masyarakat masih terhitung sangat minim. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Tingkat partisipasi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas di parlemen merupakan indikator penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis di Indonesia. Pada 2019, data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menunjukkan angka keterwakilan perempuan hasil pemilu legislatif nasional 2019 masih sekitar 20,5% atau 118 dari 575 kursi DPR. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan, bahkan belum mencapai kuota 30% seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu. Penelitian tim gender dan politik di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN selama 2015 sampai 2019 menegaskan pentingnya organisasi perempuan non-pemerintah atau ORNOP perempuan. Hal ini untuk mendorong para perempuan dalam politik elektoral dan menghasilkan pemimpin perempuan yang responsif gender. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistik dan beresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, meningkatkan pendidikan politik pada perempuan harus terus-menerus dilakukan. Bukan hanya organisasi perempuan, komunitas dan akademisi, dan semua pihak juga yang memiliki kepentingan dengan menghadirkan politik yang santun, jujur, ramah bagi perempuan demi untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. Sesungguhnya bukan hanya persoalan keterwakilan perempuan dalam politik dan juga bukan hanya soal kekuasaan semata. Yang paling penting adalah keterlibatan secara politik terhadap perempuan sebagai bentuk kontribusi nyata perempuan untuk membangun bangsa yang demokratis dan berkeadaban. Pemilu 2024 merupakan pemilihan serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi dan daerah, serta pemilihan kepala daerah. Diharapkan pemilu nanti akan mengedepankan keadaban, etika atau akhlak bagi penyelenggara, masyarakat pemilih, elit partai politik, elit pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang selama ini menjadi aktor dalam pemilu. Aisyah berharap pemilu 2024 menjadi ajang rekonsiliasi nasional dan mencegah terjadinya pembelahan politik yang potensial merusak integritas bangsa. Pemimpin yang terpilih
semoga sesuai dengan kompetensi dan mempunyai keberpihakan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Ibu Menteri yang kita cintai bersama. Kini Aisyah dalam usianya ke-106 perlu terus-menerus mengembangkan semangat berkemajuan untuk membangun kehidupan umat yang berkemajuan menuju peradaban bangsa. Melalui milad ini, pimpinan pusat Aisyah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aktivis dan penggerak Aisyah di berbagai aspek kehidupan di seluruh Indonesia dan luar negeri, dari Sabang sampai Merauke hingga ke pelosok-pelosok negeri yang berjuang tiada henti dan tak kenal lelah dalam kesederhanaan, keterbatasan, dan tetap bahagia, tetap gembira dan istiqomah untuk memajukan umat dan bangsa. Para penggerak Aisyah inilah merupakan para pemimpin sejati yang membangun peradaban bangsa dengan penuh keikhlasan semata mencari ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan misi dakwah dan tasdid Aisyah ini. Terakhir, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, berkah, inayah, karunia-Nya dan kekuatan bagi kita semua untuk memimpinkan Aisyah 5 tahun ke depan ini dan juga tentunya sampai waktu yang tidak terbatas. Sebelum saya mengakhiri pidato milad ini, perkenankanlah atas nama pimpinan pusat Aisyah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kader-kader terbaik Aisyah dan Muhammadiyah yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui ajang SEA Games Kamboja. Yang pertama, Ananda Riana Octavia, mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mendapatkan medali emas cabur Kun Bokator Women's Birhen Form Group. Ini adalah pencak silat khasnya Kamboja. Kemudian Ananda perempuan yang kedua adalah Nia Larasati EPI, Pimda Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan mendapatkan medali perak dalam kejuaraan cabang silat dengan atlet dari Tapak Suci. Selamat Pak Afnan. Selanjutnya adalah Mas Yazid Hanifka, ini kader Muhammadiyah, mendapatkan ini sama di cabur Kun Bokator Men's Duo Group Performance mendapatkan medali perak. Kemudian Alfadila Ramadan, ada lagi Ananda Wahyu Setiawan mendapatkan medali emas cabur atletik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat Pak Rektor UMJ. Ada Ananda Muhammad Ferrari, Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta mendapatkan medali emas juga cabur sepak bola. Ananda Rizky Ridho Ramadhani, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya, capaian timnas medali emas cabang olahraga sepak bola. Ananda M. Taufani Muslihudin, mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, mendapatkan medali perak, medali emas sepak bola. Dan Ananda Adit Riko Pradana, mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta, mendapatkan medali emas atletik putra 4x100 meter relay. Kemudian untuk cabang silat dengan atlet dari Tapak Suci, Ananda M. Zaki Zikrillah Pirasong, PPA, dari Pimda Kupang NTT, mendapatkan medali emas. Ananda Iqbal Chandra Pratama, FPA, Pimda Samarinda, Kaltim, mendapatkan medali emas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan Ananda Bayu Lesmana Under, 45 PA, Pimda Kota Bandung, Jawa Barat, mendapatkan medali perak.
Demikian ucapan dari pimpinan pusat Aisyah, semoga semakin mengharumkan nama Indonesia dan mengharumkan nama Muhammadiyah beserta Aisyah. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami biasa menyebut diri kami sebagai ibu rumah tangga. Meskipun setiap hari kami bertani di sawah bersama suami. Kami biasa melakukan pembibitan, menyemai benih, menanam, memupuk, menyemprot obat hama, menyiram, membersihkan lahan, memanen, hingga membawa hasil panen ke tengkulak. Masyarakat biasa menyebut kami membantu suami bekerja. Walhasil, suami kamilah yang bergabung di kelompok tani. Suami kamilah yang mengikuti pertemuan kelompok, mendapatkan penyuluhan dari penyuluh pertanian, dan mendapatkan bantuan program pertanian. Padahal, mengingat bertani adalah pekerjaan sehari-hari kami, kami juga merasakan mahalnya harga pupuk, susahnya mengatasi hama, rendahnya harga jual saat panen, hingga menghadapi hutang tengkulak. Kami ingin menjadi perempuan petani, pembelajar. Dan Aisyah telah memfasilitasi kami agar berdaya melalui kelompok tani Aisyah. Kami belajar membuat pupuk organik, mengatasi hama, hingga belajar membuat bibit, juga tentu saja belajar berkelompok. Dari rumah bibit berkas Surya Staman, kami mengawali usaha koperasi tani, sebuah koperasi konsumen. Hingga di sana petani sekitar mulai membeli bibit dari koperasi. Dan pemerintah desa yang semula tidak mengakui keberadaan kami, sudah mulai mengakui keberadaan kami. Kami mulai terhubung dengan dinas koperasi. Dinas koperasi mulai datang ke desa kami. Dan kami mulai memberanikan diri menyampaikan usulan kepada pemerintah desa, supaya memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani kami. Aspirasi kami pun mulai didengar. Kami, sang petani perempuan. Sejak berdirinya, Muhammadiyah Aisyah meyakini bahwa Islam memuliakan perempuan yang ditunjukkan dengan ajaran tentang kesetaraan beramal saleh antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Aisyah mengusung kepemimpinan perempuan yang transformatif, yaitu kepemimpinan perempuan yang menggerakkan sehingga perempuan bisa menjadi agen perubahan di semua tingkatan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Aisyah yang digerakkan oleh para perempuan telah mengikhtiarkan berbagai inisiasi untuk meningkatkan derajat kehidupan perempuan dan anak maupun kelompok rentan. Inisiasi pendidikan anak usia dini melalui keberadaan TK ABA hingga ke pelosok negeri yang terdepan, terluar, dan tertinggal bahkan hingga mancanegara. Inisiasi itu bahkan kini telah berkembang baik melalui pendidikan non-formal seperti BKBM maupun pendidikan formal dari tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi melalui keberadaan 10 perguruan tinggi termasuk 3 Universitas Aisyah yang menobatkan Aisyah sebagai satu-satunya organisasi perempuan yang pendidikan tinggi. Di saat perempuan tidak leluasa untuk beribadah di ruang publik,
Aisyah telah menginisiasi musola perempuan hingga melahirkan para ulama dan mubarikah, menggerakkan pengajian sebagai pusat belajar perempuan di tingkat komunitas, dan secara terus-menerus menyiarkan pandangan Islam berkemajuan yang memuliakan perempuan. Terwujudnya akses kesehatan ibu dan anak juga digerakkan oleh kepemimpinan perempuan Aisyah melalui penyelenggaraan Kongres Bayi, pendirian Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Pratama, hingga Rumah Sakit Aisyah. Juga menyelenggarakan pendidikan untuk melahirkan tenaga kesehatan yang berhikmat di seluruh pelosok negeri. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi fokus perhatian para perempuan penggerak Aisyah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan sehingga perempuan memiliki kemandirian. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pendampingan kelompok bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau Bu Eka, kelompok tani, maupun kelompok nelayan. Kepemimpinan perempuan juga ditandai dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran hingga tingkat desa. Aisyah telah mendorong perempuan untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, terlibat dalam berbagai kelembagaan, hingga mendorong lahirnya kebijakan di tingkat nasional, provinsi, daerah, maupun peraturan desa yang berperspektif perempuan. Aisyah telah menjadikan pemilihan umum yang berkeadapan menuju demokrasi substantif sebagai salah satu isu strategis gerakan agar pemilu tidak hanya bersifat prosedural semata. Padahal perempuan telah memberikan suaranya dan memberikan mandat kepada wakil rakyat maupun pemimpin yang terpilih untuk menyuarakan aspirasi perempuan dan kelompok rentan sebagai bagian dari warga negara. Mengawal keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan maupun wakil rakyat juga menjadi agenda gerakan Aisyah. Keberadaan perempuan maupun wakil rakyat yang berperspektif perempuan diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan perempuan maupun kelompok rentan dalam kebijakan dan program pembangunan. Pendidikan bagi pemilih di tengah ancaman politik uang maupun politik identitas di media sosial yang dapat mengancam persatuan akan terus dilakukan Aisyah untuk mewujudkan pemilu yang berkeadaban. Kepemimpinan perempuan yang menggerakkan perubahan, hikmah Aisyah untuk negeri. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan milad Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Ibu Bintang Puspayoga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita banggakan, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI, tentunya didampingi oleh Ibu tercinta Ibu Nur. Ibu Nur ini sahabat saya yang luar biasa, yang selama ini bukan dari kami dimandatkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, tapi sebelumnya kita sudah ada sinergi kolaborasi. Demikian juga yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas. Mudah-mudahan waktu kita nunut Pak, tadi Bapak menceritakan di sini ada Museum Muhammadiyah yang salah satunya di sana ada bagaimana perjuangan Aisyah 1928 yang merupakan tonggak sejarah daripada perjuangan perempuan. Sebenarnya Hari Ibu kemarin juga di tahun 2021 kami laksanakan di Yogyakarta ini karena di Yogyakarta lah Kongres Perempuan pertama tahun 1928. Apalagi ada museumnya, ini akan menjadi pengayaan bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menguatkan sejarah perjuangan pergerakan perempuan. Demikian juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat
Aisyah, Ibu Dr. Salma, yang dari 2 hari kita sudah turun bersama-sama di Yogyakarta ini melihat potensi yang luar biasa yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Aisyah yang hebat dan luar biasa ini. Demikian juga tentunya dengan beberapa pengurus PP yang hadir dan pengurus Aisyah, jajaran Aisyah baik di wilayah, kemudian daerah, demikian juga cabang yang saya hormati dan saya banggakan. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang luar biasa Milad Aisyah ke-106 tahun 2023. Dan tentunya di dalam Milad ke-106 Aisyah ini kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya dengan tema yang diangkat di Milad 106 ini berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Nah, melalui dengan tema yang diangkat hari ini bisa menjadi mengingatkan kita semua apa yang dimandatkan oleh konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, mempunyai posisi yang setara, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tadi juga sudah banyak diulas oleh Bu Salma terkait dengan kepemimpinan perempuan. Terima kasih banyak, itu sudah sangat komprehensif ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin perempuan, demikian juga bagaimana risalah perempuan berkemajuan. Mudah-mudahan itu juga nanti bisa kita jadikan pedoman untuk memajukan perempuan di seantero Nusantara ini. Dan yang sangat menarik hari ini, terima kasih banyak Aisyah, kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sinergi, kolaborasi, kerja bersama kita sudah bangun dengan Aisyah, tapi hari ini kita akan kuatkan dengan penandatanganan MOU antara Aisyah dengan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentunya dalam peningkatan kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jika melihat sejarah kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam penulisan sejarah yang telah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak awal abad ke-19, beberapa perempuan Indonesia telah tampil dalam membela tanah air dan bangsanya, diantaranya Nyi Ageng Serang, Kristina Marta Tiahu, Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, Maria Walanda Maranis, dan tentunya yang tidak asing adalah Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Namun nilai patriarki yang ada dalam masyarakat membuat keberadaan dan aktivitas para pejuang dan tokoh perempuan termasuk partisipasinya dalam politik sering tidak terdengar atau tidak tercatat atau bahkan tidak terangkat. Banyak ulama perempuan yang telah berkiprah, berkontribusi dalam peradaban, pendidikan dan pemberdayaan dengan melaksanakan kegiatan ibadah, pendidikan agama, pendidikan umum, dan menjadi nyai di pesantren-pesantren. Para ulama perempuan telah mengabdi, berkarya untuk membuka jalan dengan saling mengisi sehingga mendapatkan sinergi untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren. Saat ini, semakin banyak ulama perempuan yang menjadi guru, dosen, peneliti, profesor, ketua majelis taklim, ketua organisasi, penggiat sosial, dan banyak lagi yang mencatatkan karya-karya bagi kemaslahatan umat. Demikian juga
pemikiran dan pandangan ulama dan tokoh perempuan Aisyah telah banyak mempengaruhi dan menginspirasi dalam perjuangan mengangkat derajat perempuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki tahun politik tadi sudah banyak diulas oleh Ibu Salma selaku Ketum PP Aisyah, kepemimpinan perempuan menjadi salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan hangat untuk diulas lebih mendalam. Mulai dari minimal 30% jumlah kursi atau keterwakilan di parlemen untuk perempuan dan juga isu-isu lainnya yang setidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan. Dan isu yang memang menjadi perhatian kita bersama itu berkaitan dengan isu tidak bolehnya perempuan memegang posisi kepemimpinan. Nah, ini memang masih ada di beberapa daerah. Kemarin kami berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Aisyah yang hebat dan luar biasa. Kita jangan menjadi fokus yang kecil, mari kita fokus kepada yang lebih besar. Namun demikian, mengingat perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki, maka perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili. Diharapkan keterwakilan perempuan dapat memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis, sehingga nantinya akan menghasilkan kebijakan publik yang memberikan keadilan untuk semua kelompok. Aisyah merupakan salah satu kanal kepemimpinan perempuan yang besar, sehingga dapat menjadi kekuatan untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan selain perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, perjuangan dalam mencegah berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perjuangan penerimaan laki-laki yang berada di bawah kepemimpinan perempuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita ketahui, banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan secara setara dalam pembangunan. Perempuan mengisi setengah dari total populasi Indonesia, 49,5% adalah perempuan. Artinya, perempuan ikut menentukan kemajuan kualitas pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Namun sayangnya, ibu-ibu yang kami hormati, kesenjangan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah pembangunan, serta menikmati manfaat pembangunan, ketika kita melihat data dan realita, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini menjadi PR yang masih sangat panjang dan dalam untuk kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengamanatkan kepada kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 isu prioritas. Baik isu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, demikian juga penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, demikian juga berkaitan dengan penurunan pekerja anak. Tadi berkaitan dengan komitmen dan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Aisyah, ini sangat beririsan dengan yang ditugaskan, dimandatkan kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Nah, dalam upaya mempercepat perwujudan daripada kelima arahan Bapak Presiden tersebut, selain memainstreamingkan gender dan hak anak, juga membawa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke desa dan kelurahan dengan kami menginisiasi yang namanya Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Tentunya untuk mewujudkan model ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Desa dan sangat menarik ya. Mudah-mudahan kalau kami melihat Aisyah ini adalah kekuatan yang luar biasa. Karena tidak hanya ada di pusat, tidak hanya ada di daerah, tidak hanya ada di kabupaten dan kecamatan, dan bahkan ada di anak ranting sampai di tingkat desa. Nah, harapan kami untuk mempercepat model yang kita wujudkan, yang nantinya bisa direplikasi oleh bupati, wali kota, gubernur di daerah masing-masing, di tingkat akar rumput kita bisa sinergi dan kolaborasi. Nah, dengan MOU yang akan kita tanda tangani hari ini, nah ini bisa menjadi pedoman bagi Aisyah di semua jajaran untuk ikut bergerak, berkolaborasi dengan kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, untuk mewujudkan perempuan yang berdaya mulai dari akar rumput. Nah, kalau tadi kami melihat tayangan yang kita tonton bersama, realitanya untuk diakui perempuan sebagai petani itu memang realita yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat tingkat partisipasi angkatan kerja, perempuan dan laki-laki menganganya cukup tinggi. Perempuan di angka 53, laki-laki di 83. Nah, kalau perjuangan-perjuangan sang petani perempuan yang tangguh dan luar biasa ini, sampai mereka bisa diakui menjadi petani perempuan, saya yakin ini dampingan yang luar biasa dari Aisyah kepada kader-kadernya di akar rumput. Nah, kami harapkan kekuatan Aisyah ini untuk kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini adalah perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat dan luar biasa. Nah, ini tidak hanya di sektor pertanian saja, Ibu. Nah, kami ketika kami pandemi banyak mengajarkan kita ada hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa petik pembelajaran di era COVID ini, kita diperkenalkan dengan pertemuan virtual. Nah, sangat miris para nelayan perempuan, padahal perempuan yang langsung melaut, mereka sama kasusnya seperti video yang kita tonton tadi. Pengakuan sebagai nelayan perempuan itu tidak akan sulit mereka dapatkan, sehingga mereka tidak sangat sulit bisa mengakses yang namanya kartu nelayan. Karena kartu nelayan itu akan sangat bermanfaat bagi nelayan-nelayan perempuan untuk bisa mengakses bantuan-bantuan yang mereka butuhkan. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat mengembirakan bagi kami, dan kami dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentunya merupakan kebanggaan dan kebahagiaan kami bisa berada di tengah-tengah resepsi milad ke-106 dari Aisyah ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menandatangani MOU. Nah, MOU ini kita harapkan tidak hanya selebrasi semata, tidak hanya seremonial semata, tapi betul-betul kita bisa implementasikan tidak hanya di tingkat pusat, tapi bisa kita implementasikan di tingkat akar rumput. Tapi saya yakin dan percaya karena Aisyah ada anak rantingnya, implementasi di akar rumput untuk kita mewujudkan desa, kelurahan, ramah perempuan dan peduli anak, saya optimis untuk kita bisa implementasikan di lapangan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas undangan yang luar biasa di milad ke-106 ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat milad ke-106. Semoga semangat pembaharuan Aisyah menjadikan Aisyah selalu terdepan dalam memimpin pergerakan perempuan untuk membangun peradaban. Demikian, perempuan berdaya, anak terlindungi Indonesia maju,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Ibu Bintang Puspayoga untuk tetap berada di tempat dan mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah untuk melanjutkan penandatanganan nota kesepahaman. Dan kami mengundang untuk mendampingi serta menyaksikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, serta Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Penandatanganan MOU Pimpinan Pusat Aisyah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia perihal sinergitas penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya untuk dokumentasi kami mengundang staf ahli menteri dan staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk bergabung berfoto bersama. Baik hadirin, demikian penandatanganan MOU Pimpinan Pusat Aisyah dengan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kami haturkan terima kasih dan bisa kembali dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dimohon kepada Profesor Dr. Haidan Nasir MSE untuk menyampaikan amanat milad ke-106 Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasalli wa nasallim wa ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati dan kami banggakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga. Terima kasih atas kehadirannya sekaligus juga apresiasi dan berbagai kunjungan Ibu Menteri kita ke Aisyah yang sangat berarti untuk selain membersamai Aisyah tapi juga menjadi energi positif untuk pergerakan perempuan Indonesia. Ada juga senior dan tokoh Aisyah, Ketua Umum periode 2005-2010, Ibu Prof. Hamama Suratno, bersama sesepuh yang lain. Kalau yang periode sesudahnya tidak perlu saya sebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama seluruh anggota Pimpinan Pusat Aisyah yang tadi
setelah berjamaah nyanyi Mars Aisyah yang suaranya indah dan sangat merdu. Ada juga dari perwakilan muslimat yang seragamnya bersaudara dengan Aisyah. Rektor Universitas Ahmad Dahlan bersama seluruh jajaran, ada para tokoh termasuk tokoh muda kita, Mas Ahmad Syauqi yang ada di depan, Syauqi Suratno, ya, putranya Bu Hamamah Suratno. Berdiri Mas. Ya. Ya. Juga dari ini para rektor, pimpinan amal usaha, ada DPD kita yang juga ketua umum Tapak Suci, yang tiga anggotanya ikut menyumbang medali di SEA Games, Mas Afnan Hadikusumo, cucunya pahlawan Indonesia, pahlawan nasional, Ki Bagus Hadikusumo. Para tokoh Muhammadiyah yang hadir, para tokoh Aisyah dari pusat sampai cabang ranting dan jamaah yang hadir membersamai kita di seluruh tanah air, dan hadirin yang kami muliakan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Yang pertama, tasyakur binikmah, tentu kami menyampaikan selamat atas milad Aisyah ke-106 dengan harapan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri kita dan juga dalam pidato iftitah atau pidato milad Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kami juga menyampaikan selamat tadi pada para atlet dari Muhammadiyah yang telah mengharumkan bangsa kita di SEA Games Kamboja. Kami bahkan termasuk bersama para rektor nonton sepak bola. Karena ada tiga pemainnya juga dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi bukan hanya itu, karena memang Indonesia membawa merah putih. Itulah yang jadi kebanggaan kita. Ibu Menteri dan hadirin yang kami muliakan, milad ini tentu penting bagi Aisyah dan pergerakan perempuan Indonesia. Pertama, selain untuk mensyukuri anugerah Allah berupa pergerakan perempuan yang punya peran sejarah yang penting, tapi juga tentu bagi Aisyah bermuhasabah untuk menghisab kekurangan dan kelebihan lalu melakukan langkah-langkah tanadhur, langkah-langkah proyeksi ke depan yang tadi sudah sangat representasi dari hasil muktamar Aisyah, baik dalam risalah perempuan berkemajuan maupun keputusan-keputusan muktamar yang tadi sudah dikutip oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kami yakin bahwa di satu pihak kita dalam usia yang panjang, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, perlu terus mengakselerasi gerakan kita, termasuk dalam gerakan pencerahan dunia perempuan yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan perempuan di Indonesia, bahkan di ranah global. Bagi Aisyah tentu pergerakan perempuan itu tidak sekadar punya dimensi untuk praksisme,
melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat tadi membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Itu satu tridimensi dari konsep pencerahan Ibu Menteri, bahwa pencerahan dalam Muhammadiyah Aisyah itu mengandung tiga dimensi dan proses. Pertama, membebaskan. Biarpun kita sudah 78 tahun merdeka, bahkan sudah lebih dari 80 tahun ya Kongres Perempuan, kita masih terus perlu melakukan usaha-usaha pembebasan terhadap situasi, struktur, dan budaya yang sampai batas-batas tertentu membelenggu dan mendiskriminasi perempuan dengan berbagai dalih dan latar belakang. Yang kedua, kita perlu memberdayakan usaha-usaha praksis seperti tadi dilakukan Aisyah, sehingga kita tidak cukup untuk membongkar tatanan, tetapi kita harus membangun. Dan lebih jauh orientasinya pada pemajuan, melakukan akselerasi gerakan dalam usaha pemberdayaan perempuan itu, sehingga perempuan bukan secara lagi personal, yang itu memang sudah banyak mengalami kemajuan, tetapi secara kolektif dan struktural berada di dalam sistem yang integratif, baik dalam tatanan bangsa, bahkan komunitas, sampai pada tatanan global yang tadi juga kita sirat dari keynote speech-nya Ibu Menteri yang masih terasa ada getir gitu ya. Saya saksikan Bu Menteri di beberapa kesempatan kalau pidato tentang perempuan mesti ada berkaca-kacanya, ada nangis yang lahir dari hati. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, Ibu Menteri yang kami banggakan, dalam hukum gerak organisasi itu apapun perlu ada progresivitas, ada dinamika, ada pemajuan yang lebih akseleratif. Kenapa? Karena organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Aisyah itu dalam proses kebesaran dan kesuksesannya gitu, di samping kekurangannya, selalu ada penyakit baru, penyakit organik gitu ya, penyakit laten sebenarnya, bukan baru, yang menghinggapi kebesaran dan kesuksesan, yakni konsep konservativisme dan keangkuhan karena sudah besar. Nah, ini untuk ke dalam. Itu berlaku ya untuk bangsa, untuk setiap organ di dalam sistem kehidupan. Setelah dia besar, setelah dia sukses, setelah perjalanan panjang, itu dua penyakit itu selalu hadir. Saya yakin juga dalam dunia baru, kita mengenal apa yang disebut dengan fenomena kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa di dunia di era disrupsi sekarang ini. Tanpa menyebut sebuah nama merek itu, yang 10 tahun awal, tahun 90-2000 itu, ponsel ternama itu kan jatuh. Kemudian bahkan beralih ke Microsoft itu, dijual. Dan kejatuhan itu pada waktu itu menguasai 40% pasar dunia. Seorang CEO-nya, Stephen Elop, dia mengatakan begini, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa kami jatuh dan punah istilahnya. Itu kan tragis, sebuah perusahaan raksasa yang ponsel ternama waktu itu, semua pakai itu. Nah, lalu dalam banyak analisis bahwa memang itu korban dari disruption, korban dari disrupsi yang memang hadir saat ini. Disrupsi itu punya dua dimensi, mengubah keadaan secara frontal
Yang kedua, agenda perubahan itu sendiri. Nah, rupanya organisasi-organisasi besar dan perusahaan-perusahaan besar itu temuannya memang mengalami kungkungan konservatisme, merasa nyaman, merasa aman, merasa sudah mapan, tahu-tahu yang lain kemudian sudah berubah dan ekosistem tidak mendukung, akhirnya jatuh. Tentu kita tidak berharap Muhammadiyah Aisyah seperti itu, maka milad itu perlu jadi muhasabah, bukan hanya kisah sukses, tetapi juga kita perlu melihat penyakit organik apa yang hidup di tubuh kita, lambat bergerak misalkan, kemudian apa steady mindset gitu ya, atau fixed mindset, alam pikiran yang serba ya sudah seperti ini, mau apa lagi gitu kan. Jadi itu harus diubah menjadi disruptive mindset, mindset perubahan yang akseleratif, yang dinamis, bahkan progresif. Misalkan 21 ribu PAUD dan TKABA di seluruh tanah air, bahkan di cabang istimewa, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Aisyah setelah 106 tahun ini untuk melakukan akselerasi agar ada revitalisasi. Bahkan ada transformasi PAUD dan TKABA yang itu dulu menjadi TK perintis Indonesia. Dan dari situ sebenarnya peradaban tadi. Peradaban itu dibangun dari PAUD dan TKABA. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban Indonesia, Indonesia emas, titik awal, titik pangkal, milestone, ma'alimu fitariknya itu ada di PAUD dan TKABA. Nah, apakah penyelenggaraan, pengelolaan TKABA kita dan PAUD kita itu masih dalam steady mindset, mindset yang lama, disket lama gitu kira-kira, atau kalau fi'il itu fi'il madi, atau sudah berubah ke fi'il mudhari, ke disruptive mindset. Fi'il mudhari itu al-fi'lu ladhi yadulu ala amali fi kulli hal fi zamanil hadir wal istiqbal. Jadi perbuatan yang menunjukkan pada keadaan yang selalu hadir saat ini dan ke depan, nah itu fi'il mudhari. Jadi itu yang perlu. Maka jika kita berbicara tentang kepemimpinan Aisyah adalah kepemimpinan yang bisa melakukan transformasi dari mindset lama ke mindset baru. Dari keadaan al-madi ke al-mudhari, dari masa lampau ke masa kini dan ke depan. Saya pikir itu momentum penting bagi milad kita. Ya memang ini sengaja kami sampaikan di forum ini karena kami tahu kadar Aisyah itu punya energi positif lebih. Sehingga kalau diberi tantangan lebih itu bakal lebih kuat lagi gitu ya. Aisyah ini kan ibarat apa ya, baterai itu enggak ada habisnya itu. Beda dengan bapak-bapak ya. Enggak ada habisnya itu. Jadi bukan lagi dari jam 7 sampai jam 4 sore, tapi 1 kali 24 jam itu Aisyah. Ya. Juga gerak ke bawahnya Ibu, gerak komunitasnya luar biasa. Dan ini modal penting, maka kenapa saya ajak untuk ke situ, karena saya yakin bahwa hukum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tidak stagnan. Jadi Tuhan memberi kemampuan kita sesuai kadarnya. Nah, kadar itu harus kita tingkatkan ketika kita menghadapi problem dan tantangan baru, dan kita song-song problem dan tantangan ini untuk kita ubah. Dan itulah teologi perubahan dalam Islam.
Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu harus datang dari kita, bukan dari luar. Nasib kita ditentukan oleh kita, dan karena itulah kita merdeka saat itu. Dan satu pilar penting dari kemerdekaan Indonesia adalah gerakan perempuan Indonesia yang di dalamnya ada Aisyah. Saya yakin ini penting menjadi satu langkah gerak ke depan. Tetapi memang kita perlu instrumen. Perlu instrumen. Nah, kita sudah punya instrumennya, yakni organisasi. Hanya organisasi ini juga perlu diubah. Harus ada reformasi organisasi agar geraknya lebih lincah. Di karakter perempuan berkemajuan itu kan saya baca ada 7 ya. Iman, takwa, taat ibadah, akhlak karimah, tajdid, kemudian amal saleh, lalu inklusif. Ya. Satu ciri saja kita agak highlight, tajdid. Tajdid itu kan pembaharuan. Pembaharuan yang punya 3 dimensi. Satu, mengembalikan sesuatu yang sudah rusak menjadi baik. Itu tajdid. I'adatu syaika mubtada. Jadi kalau organisasi kita ini ada elemen-elemen yang sudah rusak, tidak berfungsi, tadi terlalu banyak rapat, tetapi kurang bergerak misalkan. Tapi rapat penting gitu ya. Cuman jangan jadi hobi gitu ya. Nah, lalu merasa bahwa sudah rapat berprestasi gitu ya. Rapat pun harus produktif gitu. Rapat pun harus produktif. Nah, itu mindset-nya kan perlu diubah, perlu tajdid ya. Kemudian dalam sistem pengelolaan organisasi sampai ke bawah. Saya pikir itu penting. Kenapa perlu pembaharuan termasuk dalam pergerakan perempuan itu? Satu ya, saya yakin memang kita masih punya challenge ya, punya problem dalam dunia perempuan itu. Pertama secara struktural, entah menyangkut kebijakan negara maupun tatanan dunia itu kan masih kemudian belum pada integrasi ya. Perempuan selalu dalam posisi yang terdiskriminasi dan termarginalisasi. Ada memang usaha-usaha untuk imperatif ya, tapi berhenti di keputusan-keputusan politik tanpa kemudian dimasifkan menjadi sebuah implementasi. Nah, itu kendala strukturalnya. Kemudian alam pikiran, state of mind-nya itu, ada arus besar yang coba saya kaji itu dalam pandangan tentang perempuan. Pertama, ada kecenderungan pada pendekatan-pendekatan antagonistik yang kemudian bersamaan dengan itu mengalami satu proses liberalisasi pandangan. Pandangan-pandangan yang liberal, sekular dan lain sebagainya itu memang ada ruang untuk membongkar sistem yang memang beku gitu ya. Tetapi juga sering kebablasan lalu hilang nilai, ada nirnilai. Padahal Indonesia misalkan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai sebuah bangsa gitu ya, itu kan punya 3 dasar nilai yang hidup. Satu, dasar formal, ideologi negara, Pancasila. Yang kedua, agama yang hidup di republik ini. Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan seterusnya. Yang itu menyatu dengan jiwa dan identitas bangsa. Dan tidak mungkin dihilangkan. Dan agama yang hidup itu agama yang juga bisa menyatukan dan menjadi energi positif bangsa ini. Mungkin berbeda pengalaman di negara lain yang punya trauma hubungan negara dan agama atau warga dan agama. Di Indonesia tidak. Bahkan proses hadirnya agama itu berlaku begitu damai misalkan. Dulu kan mayoritas Hindu kemudian Islam tanpa konflik, tanpa peperangan.
dan berjalan secara kultural tanpa hegemoni. Jadi kalau ada pergerakan-pergerakan perempuan yang copy paste dari dunia lain gitu yang kemudian diterapkan di sini, ini memang enggak pas. Yang pendekatannya selalu antagonistik, mempertentangkan misalkan satu struktur dengan struktur lain, perempuan dengan laki-laki gitu kan. Jadi keberbedaan itu tidak harus dipertajam untuk dipertentangkan. Ya kami tahu karena kami belajar tentang teori Marxisme dan Neo-Marxisme yang itu sangat kuat dalam pendekatan-pendekatan gerakan atau gerakan-gerakan perempuan, pergerakan perempuan di dunia. Tapi juga ada arus lain yang melihat kok ada ancaman dari kecenderungan yang serba liberal itu pada konservatisme atau neokonservatif. Jadi ingin kembali pada pola-pola lama tentang dan dalam memandang perempuan. Dan ini juga akan jadi masalah. Karena apa? Bahwa kita bisa mereproduksi dulu keterkungkungan perempuan di zaman masa lampau gitu ya. Entah karena agama, entah karena budaya yang kemudian tadi melahirkan sistem patriarki atau juga kecenderungan-kecenderungan yang diskriminatif. Nah, pandangan-pandangan yang neokonservatif atas nama agama maupun budaya itu juga akan menjadi jebakan baru gitu ya, bagi gerakan-gerakan perempuan, termasuk di tubuh gerakan-gerakan keagamaan. Kelihatannya natural gitu ya, karena ada ancaman dari liberalisme, ancaman dari sekularisme, ancaman dari globalisasi, postmodern dan macam-macam, lalu kembali ke masa lampau. Tapi masa lampaunya menjebak gitu ya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya karakter yang lain dari perempuan berkemajuan yang saya baca nomor 6 apa nomor 5, yakni wasatiyah. Wasatiyah, tengahan, moderat. Tengahan, moderat, wasatiyah itu posisi yang eklektik di mana kita berada di tengah tetapi bisa berdialog kanan-kiri dan dinamis. Jangan menempatkan tengah itu linier, abu-abu, tidak jelas ideologinya gitu ya. Enggak, tengah itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Bahwa perempuan itu dalam konteks ini ya, adalah perempuan tengahan yang bisa hadir menjadi syuhada 'alan nas. Berbuat yang terbaik untuk dan atas nama kemanusiaan. Nah, di antara kutub-kutub ekstrim itu Aisyah harus hadir menjadi al-haroka al-wasitiyah, gerakan tengahan yang memberi alternatif, bukan tengahan yang konservatif. Jadi al-wasitiyahnya itu menjadi al-badilah, menjadi alternatif. Bahwa kalau tidak ini, tidak ingin ini, maka ini jalan baru. Ini jalan baru. Saya yakin jalan baru ini sudah diletakkan fondasinya oleh Aisyah. Saat itu coba bayangkan ketika agama termasuk di Islam itu masih konservatif saat itu, membelenggu kaum perempuan. Kemudian budaya juga sama, melakukan domestikasi terhadap perempuan. Lalu Aisyah hadir dalam sebuah pranata modern berupa organisasi. Inilah yang oleh Prof. Mukti Ali disebut bahwa Aisyah dan Muhammadiyah dengan kelahiran gerakan perempuan ini tahun 17 itu merupakan fenomena modernisme yang ya kharikul adat, yang tak lazim. Apa? Karena dia hadir dalam sebuah pergerakan organisasi. Padahal kan dua hal. Satu, perempuan aktif di ruang publik saja masih aneh saat itu. Yang kedua, bikin organisasi. Yang organisasi ini juga aneh buat masyarakat yang komunalitas, masyarakat yang komunal, yang tidak mengenal organisasi. Maka dua keanehan bersatu dalam tubuh Aisyah itu.
Tetapi itulah satu breakthrough dari Aisyah, satu lompatan dari Aisyah, lompatan yang luar biasa sebenarnya. Maka tidak heran kalau kemudian bersama komponen yang juga sudah beralam pikiran modern saat itu, lalu Aisyah menjadi bagian dari inisiator dan pelopor lahirnya Kongres Perempuan pertama. Itu lahir dari state of mind-nya yang memang tajdid, pembaharu, modern gitu ya. Dan tidak bisa dibayangkan gitu kan, kalau saat itu Aisyah tidak hadir itu, lalu organisasi yang lain juga hadir, termasuk Muslimat dan SI, ya, kemudian akan terjadi perubahan seperti sekarang ini. Kita ini kan sering tidak bisa melacak sejarah, betapa pentingnya momentum sejarah itu. Hanya karena kita sudah berada di posisi yang sekarang ini memang ya perempuan di ruang publik nggak aneh lagi kan Bu, gitu ya. Tapi saat itu sesuatu yang langka. Sampai ketika Nyai Walidah Dahlan itu pidato tahun 26 di Kongres Muhammadiyah Surabaya. Coba bayangkan, tahun 26 seorang perempuan pidato di depan khalayak kongres laki-laki. Ini Pak Tafsir, ada Pak Tafsir Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Tengah ya. Coba bayangkan itu. Saat itu langka, sampai diliput oleh semua media tahun 26. Semuanya belum lahir ini. Itulah satu momen penting dalam sejarah perempuan Indonesia. Cuman kan kita di Muhammadiyah, di Aisyah melihat Nyai Walidah Dahlan itu hanya sosok sebagai istrinya Kiai Dahlan. Padahal beliau juga seorang sosok yang distinctive gitu ya, punya karakter khas yang sampai tahun 46 beliau wafat, beliau masih terus memainkan peran untuk pembaharuan termasuk di dunia perempuan. Maka ketika pemerintah tahun 71 menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional, saya pikir itu sesuatu yang memang sudah harus menjadi haknya. Nah, belajar dari ini maka tentu Aisyah sekarang itu ketinggalan sekali kalau berpikirnya jumud, berpikirnya lamban, berpikir ya enggak apa-apa, saya sebagai ketua PP Muhammadiyah berhak untuk bicara seperti itu. Salahnya diminta sambutan. Jadi berpikir jumud, lambat, konservatif dan macam-macam. Tapi saya percaya tidak ada lah di Aisyah kecuali yang iya. Nah, maka jangan terbawa pikiran-pikiran lain. Nah, disitulah pentingnya perempuan berkemajuan tadi di figura, tetapi juga diimplementasikan menjadi state of mind sekaligus menjadi harokah, menjadi pergerakan. Nah, yang ketiga, inklusif. Perempuan Aisyah sejak awal kan mengajari itu dan bergerak di situ, melintas batas tanpa sekat agama, suku, ras, golongan. Katanya, mudah-mudahan tidak terbukti, era globalisasi, lalu modernisasi saat ini, dan berbagai problem dunia itu, membuat masyarakat makin terfragmentasi. Ya. Ada globalisasi, muncul kesadaran-kesadaran lokal. Kemudian ada kehadiran ini, muncul gerakan-gerakan keagama yang tadi, gerakan keagamaan yang keras dan sebagainya. Budaya juga sama. Muncul kesadaran-kesadaran budaya daerah yang keras, yang mengeras. Gitu ya. Kemudian politik juga sama sebenarnya. Tadi Aisyah bagus menuntut demokrasi substantif, tetapi sekarang kan demokrasi juga mengalami pengeroposan dari dalam dirinya. Itulah yang ditulis oleh Levitsky tentang demokrasi die, kematian demokrasi. Yang mati bukan oleh rezim militer, tetapi juga oleh rezim terpilih, termasuk rezim sipil. Yang membawa pikiran-pikiran
populisme tapi membawa pikiran konservatisme radikal gitu. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini akan terjadi dan kemudian kita mengkotak-kotakan hidup kita menjadi agama berhadapan dengan agama lain, kelompok satu daerah, satu budaya dengan budaya lain, bahkan politik juga lalu menjadi lebih berat peran ideologisnya. Maka dalam konteks itu pembelahan politik, pembelahan budaya terjadi. Nah, di saat seperti ini, Aisyah, Muhammadiyah harus menjadi tadi kanal bagi persatuan, kanal bagi kebersamaan, kanal bagi komunitas yang rekat kembali, dan kanal bagi perbedaan tetapi kita bisa merawat persatuan. Perbedaan dan persatuan itu dinamis. Jadi kita juga jangan berpikir terlalu sensitif juga pada dinamika. Jadi perlu ada pemahaman terhadap dinamika. Ada konflik, ada perbedaan, ada gesekan, itu wajar dalam masyarakat dinamis. Tapi perlu ada resolusi, perlu ada persatuan. Disitulah pentingnya Aisyah Muhammadiyah. Dan dengan kemampuan gerak yang luar biasa ke bawah, itu kita akan menjadi kanal ini. Dan terakhir, orientasi pada kemajuan tadi. Dengan risalah perempuan berkemajuan, saya yakin, dan Muhammadiyah risalah Islam berkemajuan, kita harus ada di garda depan. Praksis-praksis sosial, praksis-praksis pemberdayaan yang sudah dibangun oleh Aisyah, oleh Muhammadiyah sampai ke bawah. Tapi terus harus dikapitalisasi untuk menyelesaikan sekaligus untuk mencari solusi kesenjangan. Kesenjangan sosial, ekonomi, budaya. Maka kami memberi penghargaan tinggi kepada kader-kader Aisyah Muhammadiyah di bawah, di pelosok-pelosok terjauh. Yang hadir dengan ketulusan dan pengkhidmatan di tengah segala keterbatasan. Dari Aceh sampai Papua dan seluruh kawasan. Di Pulau Arar, bagaimana bisa lahir TK Aba yang begitu rupa padahal betapa terisolasinya kawasan itu. Jadi banyak tempat-tempat di mana kader-kader anggota Aisyah Muhammadiyah yang berkhidmat untuk bangsa dengan ketulusan. Dan disitulah penghargaan kita agar kita yang ada di pusat tidak terninak bobo oleh segala kemudahan yang kita peroleh. Justru kemudahan itu kita jadikan energi untuk mengubah keadaan terus-menerus, memberdayakan kaum perempuan, memberdayakan umat dan rakyat kita agar mereka menjadi umat, warga dan rakyat yang termuliakan dan dimuliakan baik dalam sistem, dalam budaya maupun dalam relasi sosial kita. Sehingga perempuan sebagaimana laki-laki punya posisi dan peran yang sama sebagai khalifatu pilar, khalifah di muka bumi. Selamat milad, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haidar Nasir MSI yang sudah menyampaikan amanat milad ke-106 Aisyah. Baik, hadirin yang berada di Ampitarium Universitas Ahmad Dahlan dan juga hadirin yang sudah bergabung lewat Zoom Meeting dan juga menyaksikan lewat live YouTube. Selanjutnya kita saksikan bersama persembahan lagu Nasihatku Sayang akan dinyanyikan oleh Nadhifa Azahra Sasongko Putri, Kader Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, diiringi biola Sabita oleh Sabita Ikrima Al-Arifi, Kader Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan keyboardis Mirza Madani Muhammad SPI, Asisten Pelatih Paduan Suara Pusat untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 serta alumni dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Thank you.
hadirin, lagu Nasi Aku Sayang adalah lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Fatmawati di saat menjahit bendera pusaka merah putih. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara Milad ke-106 Aisyah dengan tema Kepemimpinan Perempuan Mencerahkan Peradaban Bangsa. Dan untuk hari ini, marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Kami haturkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir di Amfitarium Universitas Ahmad Dahlan dan juga sudah bergabung lewat Zoom Meeting serta menyaksikan kami di live YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ibu-ibu pimpinan pusat Aisyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah, panitia bisa membantu.